Hai guys, akhirnya selesai juga video perdana Posi jalan-jalan. Nah, dalam video yang satu ini, anak-anak Posi itu bakalan jalan-jalan ke Gunung Tangkuban Perahu yang letaknya ada di Bandung dan sejarahnya tentang sangkuriang gitu deh. Tapi kalau misalnya nggak tahu, browsing aja pasti di internet banyak nih sejarahnya. Oke, kita langsung aja mulai jalan-jalan bersama Posi. Anak-anak yang lucu dan imut, narsis gitu loh, tapi nggak apa-apa ya Bu ya. Karena emang kita lucu dan imut. Oke, selamat menikmati jalan-jalan bersama Posi. Oke deh yang mau ke toilet. Kenapa? Panggilan alam ya? Hehehe. Dasar nih. Waduh, pada gaya-gaya. Mau kemana sih nih? Ke Tangkuban Perahu aja gaya. Tapinya sama semua gitu deh. Ya udah deh kalau gitu kita lihat lanjutannya Posi jalan-jalan. Topi baru ya? Ini mau di foto mau di video sih? Ini lagi di video kali. Bilang ya, saya kan jadi malu. Saya udah tampil cantik, mempesona gitu kan. Nanti kalau di foto kan lucu. Ya. Topinya berapa harganya, Mbak? 40.000. Bohong. Tahunya ditawar 20.000. Ya. Lihat, kita punya topi yang sama semuanya. Kompak. Saya juga di sini kita sama. Cicis. Sama. Dia juga sama. Nah, ini nih. Woi. Itu video dulu jangan sama, update status deh. Iya deh. Mau update payungnya. Udah. Kita mau update status di Facebook. Dia telat sih. Ya udah nanti aja deh. Hula. Kita mau lihat. Nas ya, Nas. Hey, ayo. Wah, perjuangannya tuh. Nas, Edan. Tapi keren kan? Gak sia-sia. Ya pokoknya worth it lah ya. Dah, ntar ya. Balik lagi. Kasih gak di video. Spoy. Oh my god, gila sih. Halo teman-teman, sekarang kita lagi ada di Tangkuban Perahu. Kita lagi sih jalan-jalan keliling-keliling Tangkuban Perahu. Sambil ada foto narsis gayanya. Udah jam sekarang. Keren, lihat dong. Lihat pemandangannya. Iya, di situ ada jalan, sepanjang jalan kenangan. Ada gunung ya, ada orang-orang pakai topinya sama semua. Saya juga mau eksis karena saya juga pakai topinya sama juga sama mereka. Gaya banget ya. Ayo kita lanjutkan lagi perjalanan. Kita mau jalan-jalan kemana? Ayo kita lihat-lihat lagi, oke? Oke dong. Silahkan, boleh. Tapi kalau putih ntar nggak kompak. Yang itu punya aku terbang, tawa. Gak usah nawar ya, ayah. Sedih banget ya, gila topinya langsung terbang gitu. Gak apa-apa, yang penting kitanya gak apa-apa. Iya, alhamdulillah. Ya, beli topi lagi. Tadi ada doang. Terima kasih ya.
apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kita nggak apa-apa. Ya amin, didoain awet jodohnya. Oke. Gak mau, kamu nggak boleh dipakai topinya. Makanya sih terbang. Iya, aku juga dilepas. Berarti ya satu pelajaran. Gantinya megang nggak enak gitu, ngerti nggak? Gue megangnya gini. Iya, gitu. Ya makanya harus lebih hati-hati ya, Neng ya. Iya, nggak apa-apa. Yang penting pasti nggak apa-apa. Topi 20.000 ya. Ntar juga dibayar sama Steve kalau nggak malu. Ya, Ren. Wup! Oh iya, nggak pasti. Coba kita halo-halo dulu. Halo-halo. Tadi ternyata topinya Ayu jatuh loh, jatuh ke bawah situ. Entahlah di mana, tapi nggak kelihatan di mana. Akhirnya kudu beli lagi. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting kita kompak dan kita tidak apa-apa. Oke. Okay. Nih, si Ayu udah pegang topi lagi. Enggak mau dipakai, takut jatuh. Untung tadi gua dilepas. Oh, iya benar. Kita harus lanjutkan perjalanan, lihat ke jalan yang menanjak lagi. Shoo. Ih, gila ekstrim. Makasih ya pemandangannya. Ternyata kota kita tuh masih banyak tahu pohon-pohon, tapi di atas. Ini gunungnya dan banyak orangnya. Kita meninggalkan kawasan Gunung Tangkuban Wisata Tangkuban Perahu ini, masih ada pesan moral, tetaplah jagalah kebersihan dan buanglah sampah pada tempatnya agar seperti tetap bagus. Oke. Oke deh Bu, jangan lupa ya semuanya, jangan buang sampah sembarangan, buanglah pada tempatnya supaya lingkungan kita tetap bagus dan indah. Nah, udah jalan-jalan nih seharian, aduh jadi lapar, kocongan. Pasti pada pengen makan nih, kayaknya enak kalau kita makan, jamin plus bakso. Dan yang pasti tempatnya tahu dong di mana warung bakso Lela atau Wale warung Lela. Kita bakalan pergi ke Rancak Dal buat makan jamin bakso atau apapun atau strawberry juice. Enak banget di sana. Aduh makin dilihat kok jadi makin lapar ya. Bagi dong yaminnya. Enak gitu sih kayaknya. Yaudah deh, daripada gak sabar, mendingan ayo kita lihat aja apa yang bakal anak-anak posi lakukan di warung Lela.